welcome back to my channel. Balik lagi nih di channel aku Ria Rahma, channel yang mempunyai segudang informasi menarik di seluruh dunia. Oke guys, berapa mau terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terus juga yang udah bagi-bagiin video aku, makasih banyak buat kalian. Dan hari ini aku mau ngebahas salah satu informasi yang ada di dunia lagi nih guys. Langsung aja, so without further ado, let's get started this video. Bluetooth. Saya rasa kayaknya semua orang udah tahu ya, perangkat, salah satu perangkat lunak ini itu Bluetooth, guys. Di semua device itu biasanya ada Bluetooth. Ya enggak sih? Kalian juga pasti punya Bluetooth kan? Nah, ternyata nih guys, nama Bluetooth itu berasal dari salah satu raja terkemuka di dunia, guys. Bluetooth teknologi ternyata adalah kepanjangan nama dari raja pada abad ke-10 nih guys, yang bernama Harald Bluetooth. Jadi H-nya adalah buat Harald, B-nya itu Bluetooth. Nah, si Harald Bluetooth ini adalah raja yang memimpin Denmark dan Norway nih guys. Kenapa bisa disebut Harald Bluetooth? Punya usut nih guys, dari informasi yang aku dapat. Jadi waktu itu si Harald ini makan blueberry banyak banget guys. Nah, karena dia makan blueberry banyak banget gitu kan, itu ngebikin giginya si Harald ini biru. Nah, dari situlah muncul Harald Bluetooth gitu. Jadi karena giginya biru, dia dikasih julukan gitu sama masyarakat di sana, kayak gitu guys. Filosofinya nama dari Bluetooth. Thank you.